Halo guys, kembali lagi bersama gua yang gak tahu siapa. Dan di sini gua bakal main barongsai lagi dan satu lane dengan Akak Xbor, karena nicknya cewek anjir. Akak Xbornya ganas banget bikin guanya sekarat dan ketar-ketir. Dan di sini gua kesusahan banget buat nyerang sampai execute andalan gua gak ada artinya. Ketika gua lagi sodomi minion, Akak Xbor gak rekal. Baru kali ini gua main di XP dapat lawan cewek kayak gini. Mana mainnya kasar banget. Akak Xbor mainnya sangean, tetapi di sini gua hoki dapat membunuhnya tanpa menyentuh. Ketika gua lagi jalan, ternyata Kak Xbor lagi nyerang teman tim gua. Inisiatif gua membantu Granger buat ngetur tail, karena situasi memanas gua pun mengkucio Sekaido. Karena gua lelaki normal, gua terus nyerang Kak Xbor agar dia nggak lagi berani main solo. Dan gua salut sama Om Hylos yang berani 1 versus 5. Walaupun dia harus keot juga. Ketika gua lagi enak-enak garuk minion, tidak tahu kenapa darah gua udah sekarat aja, dan terpaksa gua harus recall. Ternyata Kak Xbor sangat sange terhadap minion, karena gua anak baik gua pun nyuruh dia untuk mundur. Tetapi di sini Kak Xbor tidak mau pulang, maunya digoyang. Gua pun terus berusaha nyuruh dia pulang. Karena Kak Xbor tidak mau pulang, teman gua pun terpaksa ikut buat nyuruh dia pulang. Dan akhirnya dia pun pulang secara tidak baik karena terlindas barongsai. Karena mungkin satu tim gua batang semua, jadinya kami sange terhadap Kak Xbor, dan dia pun harus keot lagi. Dan gua pun berusaha membersihkan jalan buat Kak Xbor. Di sini gua lagi asik sodomi minion, Kak Xbor ngomplain, "Bye one kau bawa kawan," dan gua pun merasa malu terhadap apa yang telah kami lakukan terhadap Kak Xbor. Dan ketika lagi beli item, ternyata Kak Xbor lagi baku hantam dengan Granger, gua pun ikut membantu agar Kak Xbor cepat pulang. Karena tak ingin lagi menyusahkan Kak Xbor, gua pun berinisiatif buat sodomi teman cowoknya Kak Xbor. Dan di sini, gua hoki lagi, karena berhasil membunuh teman Kak Xbor tanpa menyentuhnya. Namun pada akhirnya tim gua harus menang, karena dikasihani sama Kak Xbor yang agak sedikit sange pada minion. Makasih Kak Xbor.